Lo terus siapa yang nyerang Jepang? Royal Championku yang aku tugaskan untuk mencuri Inferno. Karena hero ini sudah mati, makanya nggak ada yang ganggu Royal Champion. Lantas area ini siapa bang? Balon. Aku bawa balon sebanyak 17 tanpa lava untuk ngatasi area ini. Ya, rata nggak bang? Nggak tahu. Yang jelas aku turun pasukan balon itu waktunya tinggal sekian puluh detik. Bukan menit, puluhan detik. Boom. Good, ke atas terus tuh. Good. Ya tengah kuda aku mati enggak itu? Mati toh. Kanan yang atas, please. Tulisan ketuk atau tekan lama ini ngebuk apa gimana tuh bang? Kok masih muncul? Tulisan ini harusnya kan nggak muncul tuh bang. Kalau aku udah turun pasukan, buang gue pemandangan. Buang gue pemandangan lah. Ya toh ini ngebuk kayaknya ngap pasca update. Ya Allah, pasukanku curhat di tembok. Aku master ratu dari sini. Ya, ratuku suruh masuk ke dalam ini. Oke bang, tembok bolong. Pikirin sendiri gimana caraku bermain ratu supaya berhasil masuk ke dalam base ini. Dah. Ya, sampai dapat ketapel aku recall. Dah, nanti aku munculkan ratu di mana, Bang? Di sini. Lihatin, Bang. Aku main Queen Walk 2 kali, double Queen Walk. Suruh ratu masuk ke sini. Ngabisin bangunan ini. Dah, dengan habisnya bangunan area ini dan area ini, aku turun pasukan utama dari sini dengan mesin gelindingan. Lurus enggak, Bang? Pasti lurus. Apa alasan pasukanku bakal mampir ke sini? Enggak ada. Apa alasan pasukanku mampir ke sana? Enggak ada. Dah, karena area sini diserobot pasukan, ratuku nggak punya alasan untuk terus melangkah ke arah sini. Ya bang nggak? Iya bang. Maka dari itu, aku beri akses ratu dengan WB ketiga jebol tembok yang sini. Boom. Supaya ratuku berhasil masuk base ini. Akhirnya apa bang? Bertemu dengan pasukan utamaku. Terus kemudian, karena Inferno ini utuh, hero-nya hidup, yang hero ini mati. Tapi kan bangunan ini utuh. Kalau aku turun jam spellnya serakah seperti ini bang. Apa yang terjadi? Pasukan lompat ke sana, sah. Pasukan lompat ke sini, sah. Pasukan lompat ke TH, sah. Tiga. Ya, tiga tujuannya pasukan. Aku nggak ingin seperti itu, akhirnya aku bikin jam spellnya jangan serakah. Seperti apa, Bang? Aku bikin jam spellnya turunnya seperti ini saja. Ya, biar apa? Harapannya, biar pasukan itu bercabangnya ke arah sini dan ke arah TH.
Sudah, yang area sini di skip. Lo terus siapa yang nyerang Jepang? Royal Championku yang aku tugaskan untuk mencuri Inferno. Karena hero ini sudah mati, makanya nggak ada yang ganggu Royal Champion. Lantas area ini siapa, Bang? Balon. Aku bawa balon sebanyak 17 tanpa lava untuk ngatasi area ini. Sudah, rata nggak, Bang? Nggak tahu. Yang jelas aku turun pasukan balon itu waktunya tinggal sekian puluh detik. Bukan menit, puluhan detik. Ya, jadi buat kalian yang suka berkomentar, kalau ada temennya yang nyerangnya gagal rata, pasti komentarnya bakal apa? Wah, main kunoknya kelamaan, kelamaan turun pasukan dan lain-lain. Lihatin di channel YT ku, Bang, ya, karena aku adalah suhu limit. Jadi kalian harus percaya dengan teoriku. Apa sih penyebabnya limit? Paham, Bang? Good. Apa berangkat? Jam spell, rage, recall, racun. Berangkat, Bang. Semoga Jiduk Warrior beruntung, Bang. Alah, barengan ada yang live. Siapa itu tadi, Bang? Ya, barengan, Bang, Bang. Ya, barengan sama siapa tadi itu live-nya, Bang? Ratu masuk itu please. Thank you. Tip, dapat ratunya musuh dalam kondisi sudah mapan ragiku, Bang, ya. Good. Kudaku semoga cepat mati kena serangannya area splash dari ketapel. Healerku berkurang, oh my god. Tip, kudaku mati. Healerku berkurang lagi. Ratu masuk tuh, please tuh. Thank you. Ayo masuk semuanya yuk. Jangan limit. RC ku lagi joget. Boom. Yengap, aku turun pasukan di detik keberapa? Good game, well played.
Not in there no good. Dapat hero. Iyuh, remuk eh. Royal champion pun gak kepake lagi. Royal champion pun gak kepake lagi. Nah, nah guys. Peih, remuk. Warden hancur sama si Archer Super yang masih hidup. Belum. Peih, Royal champion ku makan gaji buta lagi. Ngap, ngap. Gila. Jeng 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 jeng. Dah, aku mau menyerang base ini. Pusat base nya mana? Ini. Dah, ratuku gimana caranya bisa ngobrak-ngabrik bangunan pusat ini? Manfaatnya apa? Pasukan yang aku lepaskan dari sini bisa fokus lurus. Paham? Paham bang? Good. Berarti ratuku selain ngambil pusat harus dapat TH juga bang? Iya. Aku nggak sanggup ya bang? Nggak sanggup? Ya udah jangan nekat. Mending kamu cari rute yang lain. Ya, kalau jadi warrior, sanggup. Udah ya, aku setar ratu dari area sini. Ratuku mau masuk ke dalam sini. Aku jebolkan WB di sini, boom. Sudah. Terus kemudian ngobrol-ngobrol bangunan ini. Dan juga dapat bangunan pusat. Dapat. Pasukan berangkat dari sini. Dah, raja ngurusin area ini. Mesinnya apa bang? Barak. Kenapa pilih barak bang? Pertama, biar kuat membantu raja ngurusin area tepi. Ya, kalau aku pakainya mesin drill. Ya, kuat untuk sektor pasukan. Lah untuk sektor hero raja. Jangankan untuk kuat, untuk bisa jalan ke arah ini aja lo ngap sulit. Gara-gara apa? Pasti mayoritas kalian turun rajanya bakal ngasal. Turun di sini gitu. Langsung turun. Ya, habis itu berharap raja jalannya ke sana. Ternyata jalannya malah ke arah sini. Apa yang terjadi? Pasukanmu maju ke sini lurus, tapi dari sini mencar ke atas dan ke sana dan ke sini. Ayo ya, bingung rawe, bingung kan? Maka dari itu aku pilihnya mesin barak. Dengan turun mesin barak, aku turun mesin baraknya ngasal ngap di sini, langsung ngasal. Habis itu kan ini dibersihkan sama PK dan Wizard. Habis itu aku turun aja dari sini, pasti ke sini arahnya rajaku. Tapi ada ancaman hero ratu. Kamu tahu sendiri kan, hero ratu bisa menyerang dari balik tembok karena jarak serangnya yang jauh. Beda dengan Royal Champion. Walaupun dia jarak serangnya jauh, tapi itu kan nggak sejauh ratu. Jadi ada kemungkinan dia lompat base. Tapi sayangnya kalau aku setar ratunya dari sini, aku bingung perhitungannya supaya ratuku bisa masuk base. Base-nya kan simetris bang. Alah walaupun simetris, peletakan bangunannya berbeda. Buktinya ini sama ini spasinya satu petak. Lah yang ini sama ini spasinya dua petak. Beda kan bang? Dah bang ya, good. Dah. Berarti gimana solusinya bang? Solusinya biar pasukanku terrealisasi jalan lurus, berarti aku harus sinkron turun raja dan pasukannya. Kalau aku turun raja terlalu dini dari area sini, gak menutup kemungkinan rajaku terlalu cepat masuk ke dalam base, kejangkau ratu. Apa yang terjadi? Rajaku gak mengeksekusi bangunan ini. Apa yang terjadi? Pasukanku gak bisa lurus. Pasti ada yang nyebar ke sini. Apa yang terjadi? Yang nyebar, lanjutnya ke sana. Lanjutnya ke sana. Lanjutnya ke sana. Paham? Maka dari itu, usahakan gimana caranya supaya ratu ini nanti sagne sama pasukan, bukan sama hero raja. Biar raja ku kuat mengeksekusi bangunan ini. Bukan karena dia inferno, karena dia bangunan. Dah, rantang isi ketang dipenuhkan. Please, cannon yang kanan. Good. Bisa tower, siap-siap. WB boom.
gas raja. Ding. Rajaku berhasil bang ya, mengeksekusi base yang ini bang ya. Manfaatnya apa? Lihatin pasukanku jalannya sesuai omonganku enggak? RC ku enggak ketolong, Mas Ben. Aku enggak lihat RC ku kena single enggak, enggak apa-apa. Don't panik, don't panik. Ulti ratu dapat hero. Buang. Loh kok raja belum mati bang? Kok beban raja nih mas? Yang WB boom nya. Terus mana lagi? Ratanya beruntung bang? Iya iya wes, rataku beruntung bang, rataku beruntung. Padahal RC ku mati. Dan memang kamu pikir pasukan jalannya beruntung? Itu strategi. Halo Abdul Qadir, selamat malam, selebel. Ini dia, geradak. Hidup waro lagi ngamuk ngap, hidup waro lagi ngamuk ngap. Wes, aja diaru-aru ngap. Thank you. Thank you Abang, dia. Dapat good. Thank you Ahmad Khairul Iksan. Biar hero ku itu gak cepet mati, bantu sama Royal Champion. Jangan langsung single dihajar pakai Royal Champion. Walaupun sanggup, tapi kan hero ku gak tertolong. Kalau kayak begini kan tertolong. Tuh liatin, berkat jasa siapa? Royal Champion. Bangunan pertahanan dihitung 1, 2, 3, 4. Siap-siap ability nanti. Habis ini ability. Itu dia. Shred. Walaupun gak langsung hancur infinite-nya bang, tapi liatin langsung beberapa serangan siap-siap hancur. Tuh, berkat jasa apa? Ulti dipercepat. Masih belum paham? Lihat channel YT Ciduk Warrior Gimang. Kapan penggunaan ulti Royal Champion? Judulnya gitu kayaknya. Apa kalian pikir? Ya, walaupun ratuku nanti misalnya yang start dari sini ya, nanti tetap berhasil masuk ke dalam base ini. Walaupun kasus bangunan di luar ini sedikit berbeda dengan base yang tadi. Ya, asumsikan aja dah ratu berhasil masuk. Tetapi setelah masuk, emangnya kalian pikir rute ratuku bakal ke arah ini? Hah? Apa enggak ke arah ini? Karena di sini kasusnya ada bangunan. Terus ketika ratuku mampir ke mortar yang ini, apa kalian pikir ini enggak keluar? Aku sendiri enggak tahu ini keluar enggak nanti. Nah, terus ini temboknya dibikin enggak bolong. Ya kan bang, apa yang terjadi? Ratu yang aku munculkan dari sini pengennya segera masuk untuk serang balik Expo, nggak bisa. Berarti harus main WB lagi di sini dan plus yang di sini. Terus yang ini temboknya bolong. Thank you Daniel. Terus apa lagi? Sudah ya? Sudah. Ya aku nggak tahu ngap. Kalau ratuku jalannya bisa sama persis kayak yang tadi, berarti ada kemungkinan base ini bisa rata lagi. Lah kalau nggak bisa rata sama persis,
biasanya sama, nyerangnya pakai kombinasi sama. Ya, tapi kamu enggak lihat peletakan bangunannya ada yang berbeda. Kok terus berharap hasilnya bakal sama? Berangkat, semoga beruntung. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa besok lagi pukul 20.00 WIB. Thank you. Nah, ini limit. Diam, rek. Sip, alhamdulillah tetap sama. Tapi habis itu kemana? Sip, melawan hero dalam kondisi ragi. Tempat mampir mortar, ngap. Dapat wizard, nggak kuat. Gak kuat ngap, dapet kita ngap. Aktif, yang satunya aktif. Good. Bukan. Good. Terima kasih Sudirman, Jumrianti. Gimana caranya gabung di klannya Bang? Jadi pendukung. Good game, well played. Dah. Untung pas mampir ke mortar yang bagian dalam itu nggak memicu keluarnya CC.